Okey, ni saya nak tunjukkan cara nak simpan 3D printing punya filament yang ini PLA. PLA. Okey. PLA ni dia senang print. Lepas tu bahan dia pun kurang bahaya berbanding bahan lain. Dan masalah utama dia adalah dia senang rapuh. Kalau kita biar dia kat luar outdoor macam ni, dia senang rapuh. Ni saya tunjukkan. Kita simpan menggunakan airtight punya plastik. Okey, airtight punya plastik. Okey. Okey. Bila dah masukkan dalam plastik, pastikan saiz ni kalau boleh besar lagi pun tak apa, nak bagi dia senang masuk. Okey. Saiz, lepas tu masukkan juga silika. Ini saya guna yang daripada yang sedia ada yang dalam kotak masa mula-mula kita beli tu, guna balik je. Okey. Letak satu kat depan, letak satu lagi kat belakang ke kat tengah, kat tengah tak apa. Okey. Letak ni seal dulu. Seal. Ini dah seal. Ambil dia punya pump ni. Masuk ni. Masuk, lepas tu macam ni. Jadi buat sebelah tangan je. Atau dia pegang kamera. Okey. Tarik. Sampai dia tight. Okey dah. Dia tight. Balik dia punya. Punya untuk ni. Untuk sini. Okey. Dah macam masa mula-mula beli. Jadi angin tak masuk. Harapnya boleh tahan lama lah. Kalau ada warna-warna yang kita tak pakai kan. Okey, itu saja.